Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Nak tahu tak apa perbezaan Honda FD dan Honda FD Type R? Jom tengok video saya, anda akan faham nanti. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan Honda FD dan Honda FD Type R. Honda ni memang market lah sekarang, trending, orang kata his lah, lama his lah. Tapi hari ini saya akan menerangkan tentang perbezaan Honda FD dan Honda FD Type R. Apa perbezaan antara dua Honda tu? Okey, yang pertama adalah saya akan menerangkan sejarah dia lah. Honda FD dia dilancarkan pada tahun 2008 hingga 2011. 2008 hingga 2011 itu yang first punya FD 1.8cc lah. Itu memang standard badaknya, memang family car 1.8cc. Lepas tu 2009 hingga 2011 dia keluarkan FD tu 2.0cc auto, itu menggunakan enjin K20Z. Memang okay, laju juga lah, boleh tahan juga. Lepas tu FD Type R pun muncul dalam lebih kurang macam tu 2007 atau 2010, lebih kurang macam tu. Dia gunakan enjin K20A 2.0cc. Tetapi perbezaan antara yang FD2 dengan FD2 Type R, dia guna gearbox manual. Enjin pun berbeza, lebih horsepower dan lebih tinggi dia punya spek. Dia gunakan manual saja, dia tak ada auto. Interior dia warna merah dengan hitam. Dia tema dia kalau Type R dia merah hitam. Memang combination dia itulah. Kalau luar dia warna putih. Lepas tu rim dia pun warna putih. Perbezaan dia adalah memang ketara lah antara enjin dengan interior. Lepas tu satu lagi yang rare, model yang rare, ada beradik antara FD juga, tetapi dia FDRR Magen Spec. Magen Spec ni memang rare. Warna dia warna merah, full warna merah. Tetapi limited kat dunia, dia ada 300 saja unit kat satu dunia. Kat Malaysia mungkin ada dalam 4 atau 5, saya tak pasti dah. Tapi kat dunia kalau ada 300, kat Malaysia sisa ada 4 atau 5 saja yang ada, ataupun sisa ada 3 saja ada. Dia memang, memang rare. Lepas tu dia menandikan enjin 2.2cc, tapi dia ada tune dengan Megane lah. Enjin, part enjin dengan body, body part semua dalam pun berlainan sikit lah. Dia memang rare kereta ni, warna dia warna merah. Berbandingkan FD, FD2 Type R dia warna putih, tapi Megane dia ada warna warna merah. Merah macam merah sakai kan, merah hati gitu lah. Lepas tu memang rare. Lepas tu perbezaan antara, saya akan menerangkan tentang perbezaan antara anda nak tengok Honda FD biasa dengan Honda FD Type R. First, anda tengok dia punya rim. Rim dia lain, berlainan, dia warna putih. Lepas tu dalaman dia, dia pakai brake Brembo. Lepas tu belakang pula, bak belakang, kat belakang buntut dia, bumper dia, dia ada diffuser. Diffuser tu original lah. Original Magen, bukan original Type R punya. Lepas tu dia ada front bumper. Front bumper dia macam lebih lebar sikit lah. Dia berbeza. Dan bumper biasa kecil kan, ni dia lebar sikit. Lepas tu dia ada dashboard yang lebih cantik lah, lebih solid. Lepas tu dia punya body pun lebih solid berbanding dengan FD yang biasa tu. Itulah perbezaan yang anda boleh nampak. Dia lebih solid daripada FD2 Type R. Bukan FD2, DC5. Dia FD2, FD2 Type R dia berbeza berbanding dengan DC5. Dia lagi solid daripada DC5. Tapi dia ada 4 pintu. Kalau DC5 dia ada 2 pintu saja. Dia family car tapi lebih kepada sport. Harga sekarang pun boleh tahan juga mahal. Sekarang dia ada Civic Type R lah. Tapi dulu dia ada yang first FD Type R tu memang cantik. Lepas tu baru dia keluarkan Civic Type R yang sekarang yang ada lah. Yang harga pun boleh tahan juga mahal. Tapi dia enjin guna, guna enjin lain lah. Jadi dia punya belakang pun spoiler pun berlainan sikit. Kadang-kadang orang spoiler tak Megane lah, Megane lah, apa-apa lah. Lepas tu bak dalaman dia warna merah. Lepas tu sisilah dia ada plate yang menambangkan benda tu limited. Kalau macam Megane, FD Megane, dia ada plate kat dalam. Anda macam CJ beranak dia, surat beranak dia tulis ada berapa unit saja tinggal dan yang itu keluaran berapa unit. Ha, dia akan nampak lah. Jadi saya harap anda clear lah dengan perbezaan Honda FD dengan FD Type R. Jadi semoga bermanfaat. Anda tidaklah pening kepala nak nak tengok apa perbezaan dia. Anda boleh nampak daripada segi dia punya bumper dia lebih besar.
Lepas tu belakang kat dia punya bumper belakang dia ada diffuser. Lepas tu anda boleh tengok kat brake dia, brake Brembo, Brembo yang original lah, bukan yang placing punya atau bukan yang letak sarung saja, memang original Brembo. Lepas tu rim dia warna putih. Belah dalaman dia dia pakai full set Type R punya seat. Lepas tu dia punya dashboard dia pun berlainan, beza sikit. Ada ada yang ada dua, kecil satu, lepas tu atas satu. Memang dia tulis meter dia analog satu dengan digital satu. Analog tu dia tulis Type R dekat dalam meter dia. Memang berbeza, dia punya touchscreen semua tu pun akan beza sikit lah. Dashboard dia berbeza, anda tengok daripada segi tu lah. Kalau anda nak tahu dia original ataupun tiruan ataupun convert daripada FD dengan Type R, yang anda boleh dapat perbezaan tu enjin lah, paling ketara lah anda boleh tengok, buka enjin tengok. Okay, saya harap video ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen and share and subscribe video ni. Kita jumpa lagi video yang padu dah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.